Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kedatangan tamu, yaitu salah satu dosen di Universitas Unggul, dan juga dia seorang praktisi. Siapa dia? Kita ketemu langsung yuk, ke depan. Halo, assalamualaikum. Iya, ini kedua kali loh. Kedua kali ya? Oke. Aku kan itu beli belanja. Aku kan mau belanja tahun depan, tahun depan. Iya. Belanjanya bagus. Aduh, seru. Ada banyak mbak barang-barang baru. Iya. Karena interiornya juga udah berubah ya. Iya, ini udah berubah semuanya. Kebetulan sebelum pandemi kita udah sempat setting. Gitu. Jadi banyak. Ya, istilahnya semi museum kecil lah. Untuk mempelajari mengenai batik dari Jawa Tengahan, Jogja, Solo gitu ya, terus sama juga pesisiran semuanya. Dan mereka bisa juga belajar membatik tapi dengan apa khusus. Yuk, kita masuk ke dalam. Salam. Ya. Wah, ini ada banyak-banyak ini beli. Lemari-lemarinya tuh beda-bedanya? Iya, kalau lemari sih memang kalau yang lembar ini ya kebetulan peninggalan dari yang saya. Jadi memang kebetulan itu juga yang saya dapat batik. Jadi, tapi kalau perbedaan dari jenis batiknya, kalau di sana adalah batik-batik indigo gitu ya, yang memang warna-warna biru. Batik-batik yang berwarna biru. Oh, gitu. Iya, jadi seperti itu mbak. Jadi memang di sini kadang-kadang kita memberikan info juga kepada customer, jadi mereka tidak hanya sekedar membeli batik tapi juga mengetahui apa sih sebenarnya latar belakang sebelum jadi batik seperti ini. Oh gitu, iya. Kadang-kadang kita kalau pakai batik kan suka tanya ke mereka, ih batik apa nih? Iya. Gak tahu, kita beli cuma karena senang modelnya aja gitu kan. Iya, karena senang model, karena senang motif, warna, iya. Tapi gak tahu pada sebenarnya dibalik dari ini pengerjaannya cukup rumit dan memakan waktu yang cukup lama. Apalagi yang tulis. Dalam proses batiknya. Nah, kalau di sana memang itu adalah semua khusus dari batik-batik indigo. Kalau yang sebelah kiri ini batik-batik yang dari kayak semacam daun jambu, kemiri, dan juga ada beberapa campuran-campuran yang sorghum maupun pesisir. Oh iya, makanya warna beda ya. Warnanya beda. Ini warna alam. Jadi iya. Semua itu warna alam. Oh. Semua di sini baik. Jadi mau pengenalan warna alam. Tadi itu ketara banget ya. Warnanya, karena kan penjelupannya juga tidak terlalu lama. Kalau alam kan tidak bisa seperti kimia pada saat dijelup sekali langsung. Iya. Pas banget ya interiornya sama apa yang dijual. Apa yang dijual? Sejalan. Sebenarnya sih ini adalah meneruskan usaha dari yang saya sih. Sebenarnya kan gitu kan, diturunkan dari ke mama saya, lalu sekarang ke saya dan kakak saya. Tapi gimana selama pandemi? Duduk yuk. Ya. Kita mulai duduk. Mbak, yuk kita ke dalam yuk. Brokatnya biru. Sekarang aku pengen konsepnya kita bawahnya yang biru. Aku kembaran sama dia. Kalau untuk bapaknya nggak usah lah ya. Thank you.
Andri ya? Iya, baik Mbak, terima kasih kunjungannya udah belanja iya. Tadi. Nanti kita mau titip dulu, iya. Kalau packingin, iya. Terus aku transfer aja minta. Baik. Oke. Siap Mbak. Kelarin di masker. Iya. Terima kasih Mbak Nino. Lagi Andri ya. See you. Sampai ketemu ya kita ya.